Astagfirullahaladzim. Kenapa ibu menangis? Apa yang terjadi sama ibu? Astagfirullah, merasa dendam sama siapa ibu? Tunjukkan keberadaan kamu. Astagfirullahaladzim. Telat ya Mas Epi. Mas Epi duluan yang tadi yang lihat ya Mas Epi ya. Astagfirullahaladzim. Deketin Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Manas Vlog. Alhamdulillah kembali lagi Om Janim bersama Anda untuk melakukan penelusuran di tempat ini. Dan saya seperti biasa ditemani sang kameramen saya, yaitu Mas Saefi ataupun Mas Saefi Purwanto ya. Itu nama kepanjangan Mas Saefi. Bagus sekali namanya. Kadang-kadang kan ada yang salah Mas Saefi. Ada yang manggil Mas Sapi, Mas PI, seperti itu. Iya. Namanya Mas itu Mas Saefi Purwanto ya pemirsa. Kameramen saya dan juga kameramen yang lain juga kadang-kadang ya Mas Saefi. Iya. Karena bukan cuma saya doang yang di kameramen ini ya. Iya. Pemirsa, saya bersama Mas Saefi mencoba datang ke tempat ini. Ya mungkin dulu kita pernah datang ke tempat ini, tapi ini kembali marak lagi di sini. Katanya banyak kejanggalan di tempat ini dan banyak warga juga yang terganggu. Mas saya datang lagi ke tempat ini untuk intinya membersihkan tempat ini dan ingin tahu sebenarnya ram-ram itu sosok apa lagi yang muncul di tempat ini. Mas Saefi sudah siap. Kita berdoa dulu Mas Saefi seperti biasa agar kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan buat yang di rumah juga mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, intinya keselamatan, rezeki yang berlimpah barokah. Allahumma amin ya robbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Mas. Astagfirullahaladzim. Itu seperti ada. Ini udah kita baru mulai pemirsa. Sudah ada hambakan ada sesuatu di sini. Ayo Mas. Deketin Mas. Ini seperti ibu-ibu pemirsa. Kenapa sendirian di tempat ini Mas Saefi ya? Assalamualaikum. Ibu. Kenapa ibu berada di tempat ini ibu? Astagfirullah mukanya Mas Saefi. Putih semua Mas Saefi. La ilaha illallah Rasulullah. Ibu kenapa berada di tempat ini ibu? Astagfirullahaladzim. Kenapa ibu menangis? Apa yang terjadi sama ibu? Astagfirullah, merasa dendam sama siapa ibu? Astagfirullah, sama suami ibu. Astagfirullahaladzim. Kenapa kok bisa dendam? Coba ceritakan ke saya. Apa yang terjadi? Astagfirullahaladzim. Naudzubillahi min dzalik ya Mas Saefi. Ternyata ibu ini semasa hidupnya dia itu punya intinya keluarga Mas Saefi, punya orang tua, dan karena mungkin kebutuhan ekonomi yang sangat memprihatinkan, orang tuanya itu berhutang Mas Saefi. Berhutang sama siapa? Astagfirullahaladzim. Ini Mas Saefi. Jadi mereka berhutang sama rentenir dan lama kelamaan bunganya semakin membesar bunganya, terus nggak bisa bayar begitu tuh. Astagfirullah. Jadi nggak bisa bayar Mas Saefi, dan si ibu ini anak si bapak yang minjam ke rentenir itu akhirnya dipaksa sama sang rentenir tersebut Mas Saefi, diperkosa. Dan setelah diperkosa baru dinikahin begitu Mas Saefi. Astagfirullah. Sebenarnya si ibu ini enggak sama sekali enggak cinta sama rentenir tersebut Mas Saefi. Astagfirullahaladzim. Jadi setelah itu dia ini depresi Mas Saefi. Astagfirullahaladzim. Enggak mau makan. Intinya karena mungkin gara-gara kelakuan si rentenir tersebut. Dan sering disisa juga katanya Mas Saefi sama suaminya si rentenir itu. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Jadi lama kelamaan badannya mengurus kering kurus kering karena jarang makan Mas Evi. Astagfirullah. Jadi meninggal dunia Mas Evi karena sakit. Astagfirullahaladzim. Terus kamu dendam sama siapa? Jadi sama suami kamu itu yang rentenir itu. Astagfirullahaladzim. Kamu tahu keberadaan suami kamu itu? Apakah dia masih hidup? Apakah sudah meninggal? Astagfirullah. Ternyata sang rentenir juga itu juga ternyata sudah meninggal Mas Evi. Jadi dia ini ngejar-ngejar sosok rentenir itu Mas Evi, suaminya itu akan balas dendam. Astagfirullahaladzim. Kamu belum menemukan sosok suami kamu yang rentenir itu belum bisa membalaskan dendam. Astagfirullahaladzim. La ilaha. Astagfirullahaladzim. Ya udah ibu, karena kan sudah meninggal suami ibu itu, ikhlaskan aja ibu, karena ibu juga kan sudah meninggal. Ya insya Allah saya akan mencari sosok suami yang jadi rentenir itu. Ya saya akan coba membantu ibu, akan mencari keberadaannya di mana. Kalau ibu memang gak bisa mencari sendiri. Astagfirullah. Ya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ya baik ibu, saya akan coba mencari keberadaan suami ibu di mana. Ya. Astagfirullah. Ya udah ibu, kalau ibu mau pergi silahkan pergi. Ikhlaskan hati ibu. Saya akan coba membantu ibu untuk mendoakan ibu. Dan setelah itu saya akan mencari keberadaan suami ibu. Ya mungkin walaupun tinggal ruhnya ya Mas Evi ya, kita akan coba cari apa yang terjadi sama suaminya si ibu itu. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tenang ibu, yang tenang ibu. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana bi. Wala billah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ayo Mas Evi, cari Mas Evi. Astagfirullah. Mudah-mudahan sih ada di sekitar sini Mas Evi. Karena suaminya itu renten itu dikejar-kejar tuh sama si ibu ini, tapi enggak dapat-dapat Mas Evi katanya. Sebenarnya dia sangat dendam sekali sama suaminya itu, yang rentenir itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tunjukkan wujud kamu. Tunjukkan wujud kamu. Astagfirullahaladzim. Keluar, tunjukkan wujud kamu. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya merasakan memang dia berada sekitar sini Mas Evi, cuman ini masih memudar Mas Evi, jadi belum apa ya, belum sutunya dia menebal, masih seperti asap, seperti kabut seperti itu Mas Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Tunjukkan keberadaan kamu. Astagfirullahaladzim. Ayo Mas Evi, Mas. Mereka semakin kuat ke arah sini Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada angin tadi Mas Evi yang menghembus. Ya Mas. Astagfirullahaladzim. Jadi pemirsa, tadi saya merasakan seperti ada hembusan angin kuat-kuat banget tadi. Mas saya kaget banget. Astagfirullahaladzim. Ayo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Ligoib. Ya Liloh. Ya Lijasan. Ya Ligodam. Tunjukkan keberadaan kamu. Astagfirullahaladzim. Telat ya Mas Evi.
Mas Abi duluan yang tadi yang lihat ya, Mas Abi ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Deketin, deketin Mas. Duh, ini seperti perempuan hamil Mas Abi. Perutnya besar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Siapa kamu? Siapa kamu? Apa kamu sedang hamil? Astagfirullah. Kamu laki-laki. Kok bisa perut kamu sebesar itu? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu suami perempuan tadi, sosok perempuan tadi. Astagfirullah. Jadi pemirsa, perutnya membesar ternyata ini laki-laki pemirsa. Mungkin ini yang dicari-cari sama istrinya itu Mas Ebi tadi, Mas sosok perempuan tadi Mas Ebi. Ini yang selalu dikejar-kejar sama istrinya itu. Benar, kamu yang kejar-kejar sama istri kamu. Karena istri kamu mau belas dendam ke kamu. Astagfirullah. Kajian kamu benar, seorang rentenir dulunya semasa kamu masih hidup. Astagfirullah, pantas saja Mas Evi. Perutnya membesar. Jadi kemaluannya seperti besar juga Mas Evi. Jadi membengkak seperti itu Mas Evi perutnya. Astagfirullah. Ini mungkin aja buat kamu. Karena kamu selalu memakan uang riba. Rentenir kan tahu sendiri Mas Evi. Kalau rentenir. Dan kemaluannya juga membesar itu gara-gara dia itu memperkosa. Dia sebelum menikahin istrinya itu dia diperkosa dulu sama dia Mas Evi. Baru dia nikahin. Padahal kan si perempuan itu gak suka sama dia, gak cinta sama dia. Karena gara-gara hutang. Ayahnya punya hutang sama kamu. Kamu paksa anaknya, kamu perkosa anaknya. Baru kamu nikahin. Padahal perempuan itu gak mau sama kamu. Astagfirullahaladzim. Gini aja buat kamu. La ilaha illallah, naudzubillahi min dzalik. Makanya pemirsa, janganlah sekali-kali menjadi seorang rentenir pemirsa. Akibatnya seperti ini. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Jadi sebelum dia meninggal Mas Evi, itu perutnya sudah membengkak Mas Evi. Astagfirullah, saya nggak bisa membantu kamu. Karena ini sudah, ini ajab dari Yang Maha Kuasa untuk kamu. Walaupun kamu meminta maaf sama istri kamu, sudah terlambat karena kamu sudah meninggal. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kamu lihat istri kamu kan? Istrinya masih ada di sini Mas Evi. Dia belum pergi jauh Mas Evi. Yang tadi itu istrinya. Kamu lihat istri kamu kan? Dia masih berada di sini. Ya, kamu meminta maaf sama istri kamu. Sama semua orang. Yang telah kamu zalimi. Yang telah meminjam uang ke kamu. Gak bisa bayar. Terus rumahnya kamu ambil juga. Astagfirullahaladzim. Innalillahi Rasulullah. Jadi bukan cuma satu korbannya Mas Evi, banyak banget. Ada yang rumahnya diambil sama dia, ada yang anaknya dipaksa, diperkosa sama dia. Na'udzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan yang seperti itu, pemirsa. Mas Evi. Ajamnya sangat luar biasa. Belum meninggal aja di dunia aja udah terkena ajab. Apalagi kalau udah meninggal. Astagfirullah. Ngeri membayangkannya Mas Evi. Sekarang apa mau kamu? Apa yang kamu rasakan? Astagfirullah. Jadi Mas Ebi perutnya seperti ditusuk-tusuk jarum Mas Ebi. Panas yang dia rasakan.
Astagfirullahaladzim. Panas, sakit yang tidak tertahankan sama dia, Mas Evi. Sebenarnya dia meraung, menahan sakit yang luar biasa. Astagfirullahaladzim. Maka bertobatlah. Dulu sebelum kamu meninggal, harusnya kamu bertobat dulu. Karena kalau sudah meninggal seperti ini, tobat kamu sudah terlambat. Memang Allah Maha Pengampun atas segala dosa-dosa hambanya. Ya mungkin yang bisa menolong kamu itu harta kamu yang kamu dapatkan dari hasil kamu meminjamkan uang sama orang lain, riba. Itu mungkin harus kamu ikhlaskan, disumbangkan sama orang lain yang telah kamu dolimi. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Kamu sudah punya anak? Astagfirullahaladzim, gak punya anak sama sekali, Mas Evi katanya. Itu hukuman buat kamu juga. Karena kamu mungkin sering nyakitin hati perempuan, sering memperkosa perempuan, gak menghargai perempuan. Astagfirullahaladzim. Harta kamu masih ada, kan? Astagfirullah. Jadi memang hartanya masih ada, Mas Evi. Hartanya masih ada. Dan enggak ada yang intinya berani untuk intinya apa ya, mengelola pun menjual. Karena dia sama sekali enggak punya anak. Orang tuanya sudah meninggal. Jadi enggak ada, sama sekali enggak ada saudara. Astagfirullahaladzim. Baik. Saya akan membantu kamu, akan mendatangi rumah kamu, dan mungkin rumahnya itu akan dijual, ataupun hartanya itu akan dijual untuk dibagikan ke korban-korban kamu, supaya penderitaan kamu itu enggak berlarut-larut, enggak terlalu pedih yang kamu rasakan. Astagfirullahaladzim. Baiklah. Kamu sekarang kamu silakan, kalau kamu mau pergi silakan pergi. Karena saya mungkin enggak terlalu bisa banyak membantu kamu karena ini udah ajab dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pergi kamu dari tempat ini. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Naudzubillahi min dzalik. Di dunia aja sudah ajabnya sudah luar biasa. Oke pemirsa, alhamdulillah kita menemukan sosok tadi. Mudah-mudahan dia bisa diampuni dosa sama yang kuasa. Jadi saya Om Jani, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas.